Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, jumpa lagi di channel Lisa Deavina. Hari ini saya ada resep water chestnut meat cake atau daging ayam cincang goreng dan kastanya air, yang sederhana dan gampang bikinnya. Rasanya pun gurih, mantap, dan so yummy. Ayo teman-teman, kita ikuti videonya. Kita siapkan dulu bahannya. Water chestnut atau kastanya air, daun bawang, bawang putih, jahe, daging ayam cincang atau digiling, water chestnut atau kastanya air kita kupas dan dicuci sampai bersih. Di sini saya menggunakan 6 buah kastanya air atau menurut selera kita masing-masing ya teman-teman. Setelah dicuci bersih, kastanya airnya kita cincang halus atau menurut selera kita masing-masing. Masakan daging ayam dan kastanya air ini adalah masakan yang disukai oleh Chinese Hong Kong karena rasanya manis, enak, dan gurih. Daun bawang kita iris kecil-kecil. Jahe dan bawang putih kita haluskan. Daging ayamnya kita bumbui 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh tepung jagung, 1 sendok teh gula pasir. Tambahkan jahe dan bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang yang sudah diiris kecil, kastanya air yang sudah kita cincang halus. Aduk sampai merata supaya tercampur semuanya dengan bumbu-bumbu dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, berarti bumbu-bumbunya sudah meresap. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan adonan ayam dengan ukuran sedang atau menurut selera kita masing-masing ya teman-teman. Dalam pembentukannya, lakukan satu persatu sampai adonannya habis. Menggorengnya dengan menggunakan api yang sedang supaya tidak mudah gosong. Atasnya sambil ditekan-tekan ya teman-teman supaya cepat matang. Dan diamkan sebentar agar bagian bawah matang. Kemudian dibalik-balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Warnanya sudah berubah kuning kecoklatan dan baunya gurih. Berarti sudah matang. Beginilah jadinya teman-teman. Daging ayam cincang, kastanya air atau water chestnut daging ayam goreng sudah jadi. Sekarang siap untuk disajikan. Gampang kan bikinnya?
Nggak ribet, sederhana. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.